Halo sobat gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Nah, kini kita akan mencoba gameplay dari game baru Kart Rider ya. Ini adalah game yang keluar di bulan Januari 2023. Nah, kita skip aja dulu. Lah jatuh. ini kita di sini suruh milih ya. Suruh milih nanti mau otomatis atau original. Lah, karena kita masih sini beginner. Belum pro. Kita coba aja yang otomatis ya biar gampang. Biar ada penunjuk arahnya. Ya, sebelum lanjut ya, tidak lupa saya ucapkan mohon bantuannya pada sobat gamer semuanya untuk memberikan support, like, subscribe ya pada channel saya, pada video saya, karena support, like, dan subscribe dari sobat gamer semuanya akan membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan terima kasih pada sobat gamer semuanya yang telah memberikan like, support, dan subscribe ya, sehingga channel ini bisa terus berkembang. Ya, kita lanjut saja. Confirm. Ini musiknya terlalu keras ya. Mungkin nanti akan coba saya kurangi musiknya, ini terlalu keras banget. Oh, ini story-nya ya. Ini story-nya ini. Hello. Doctor, welcome. Help. I'm Joy. Help to the rest. Ya, kita masih Rocky ya. Belum pro. Belum pro. Makanya tadi pilih yang paling kiri. Kita nggak tahu nih kayak gimana gameplay-nya. Oh, ini mungkin karakter awal kita ya. Ah, ini training kalinya. Ini training kayaknya ini. Tarbus. Oh, nambah kecepatan katanya. Oh, tombol kanannya sih tombol kanannya belah kanan ya. Nice. Basic driving, mengemudi. Dasar mengemudi. Ini buat belok kiri kanan, ini buat mundur rem. Ini. Oh, kita suruh ke sana ya, mundur ke sana. Bener-bener drip ini. Aduh. Wasn't hard tahu. Belum terbiasa soal ini ya. Kayaknya kita harus tambah yang teknik baru. Kayaknya bakal nabrak-nabrak terus ini. Item. Oh, ada item yang bisa diambil. Isinya random berarti ya. Nah, dapat apa tuh? Item sword. Drifting. Tombolnya nggak usah ditekan sobat gamers ya. Kalau kita mau drift, waduh, abrak.
Iya. One more left. Oh, salah ngambil ini ya, tadi ngambilnya bentur tiang. Tutorial komplit ya, masih tutorial ini. Shell original. Mana ini? Oh, loading. Find race to join. Gimana temuinnya? Eleh, turun dia. New friend isi. Gereja. Start. Oh, ada mobil baru katanya. Nah. Oh iya, mobil baru ini. Ada kura-kura. Keren dong ini. Tapi ini nggak ngaruh apa-apa kayaknya. Cuman bentuk aja. Ini hanya bentuk aja kayaknya, nggak ngaruh sedikit apa-apa. Aksesoris juga ini cuman ngaruh ke variasi aja ya. Booster juga ini ngaruhnya ke variasi. Ini ngaruh ke variasi aksesoris. Jadi nggak ngaruh ke speed kayaknya ya ini. Terus karakter juga, karakter sini. Woi, bade-bade. Oh, kita punya karakter kayak macam-macam ya. Sophia. Ide, ayo bayi ini. Ini. Imut-imut semua ini karakternya ya. Woi. Jauh. Bazi. Itu sok cakep. Ini kita bisa pakai semua ini. Imut-imut ini dulu. Eh, kita bisa. Ini. Potter gak bisa ya? Ini use. Bisa pakainya. Oh, use. Oh, gitu ya. Edehehehe. Nangis. Emoji. Oh, emojinya banyak. Terus apa lagi nih? Ya, bisa ganti karakter. Profil. Oh iya, ini karakter kita ya. World. World apa ini? Oh, baru. New friend. Edit apa? Oh, emblem. Jadi ganti ini aja.
Wah, kita coba itu ya. Ini apa sih? Kita coba, oh ini macam harian lagi ya. Kita coba quick match dulu ya, sampai sejauh mana kemampuan kita ngedrip. Wih, dapat lagi. Jalan dulu lah. Quick match dulu. Itu mode. Nah, dapat nih. Oh, sistemnya room jadi ya. Nabrak dong. Lele. Lele. Juara satu. Ayo, masih gampang nih kayaknya. Alah. Aduh. Tembak dong. Aduh. Waduh, ditembak lagi. Final lap. Lelelelele. Dah, nabrak melulu ini bisa kejar dong. Oh gitu ngetripnya. Boleh. Ngetrip lagi. Salah. Wah, kenapa ke situ lu? Ah, jangan. Yuk, pertarungan juara satu. Ini enggak reverse ya. Juara satu. Enggak salah ini lawan apa ini? Komputer apa orang? Kayaknya sih orang kalau misalkan apa? Ini pakai sistem room gitu. Eh, juara satu dong. Ya. Ya. Hey, becoming a legend. Apa ini tag? Tag apa ini? Tag becoming a legend. Save. Friend, save. World. Di garasi dapat apa tadi? Mobil baru gak? Woi, loh, ini ayah mobil itu ya, serem. Woi, ini keren nih. Exclusive to Android device, appear different to another platform. Masa sih, coba lah. Lah, iklan ini sih iklan. Defensive pad.
Kos beta. Apa ini? Pasang. Ada yang baru. Inilah pakai yang ini ah. Mau iklan. Google Play itu ya. Aduh, karakter ada yang baru enggak? Ah. Wow, yang ngeri. Oh, model baru. Ini keren nih model tambah unyu-unyu ini. Nah, kita coba quick match lagi ya. Quick match dengan mobil baru. Kalau jadi kayak gini, artikannya kita sama player ya, nggak mungkin on CPU lah, lama gini loadingnya. Ada loading ya, koneksi kayak gitu, kayak kita main ML gitu ya, Mobile Legend. Ini player ini. Wow, wow. Main kasar, main kasar, main kasar kalian. Wah, kalian ini jago-jago sini nih. Ya. Brutal. Main bongkar ini. Waduh. Oh, tuh, last time tuh. Second lap. Alah ngebutnya. Wah, ini mah juara terakhir. Dari juara satu langsung juara terakhir. Nitro dong. Tembak. Final lap dong. Tidak. Jangan biarkan. Lah, kebalap lagi. Tidak. Juara 5. Nice lah. Gak terlalu buruk juga. Aduh. Drawing strong, easy. Dapat bonus apa lagi? Ya, thanks doan ini. Drawing strong, save. Lagi award. Coba quick match lagi.
bukan matching ini masalahnya. Berarti lawan saya dia tadi juga hebat-hebat, tadi udah pada bisa mainnya ya. Yang paling pertama itu kayaknya entahlah lawan komputer kali itu. Matching juga, tapi kok matching ya? Gak lama juga nih nunggunya ya. Mungkin pemainnya juga belum terlalu banyak juga Sobat Gamers ya. Jadi ini udah hampir 1 menit nih nunggu. Nunggu matchnya. Nah, dapat. Dapat. Joining kita. Nah, satu tim. Oh enggak, ini enggak pakai tim ini. Kita solo ya. Jadi itu tim, ini solo. Sudah, kalah dong. Aduh, awal yang buruk. Udah ngejar aja nih orang. Aduh. Gak tembak. Yuk, aduh. Gak kena, gak dapat item box. Set. Nah, dapat balon juga loh. Aduh, ada hujan. Cepetan. Kejar ini. Mas. Tidak. Dapat 2, dapat 3 lagi. Dapat. Jadi 5. Gagal ini. Dapat 3 tadi. Kumpul. Nih rasa ini. Boom. Salah ngedipnya. Ini boleh tempat nih. Mentok. Salah. Udah 4 ini. Juara 4. Habis waktunya. Ya. Kita di juara 4. Gak masalah lah. Ada kemajuan. Mobil dulu nih. Mobilnya. Begini. Biar serem. Udah buka ya mobil apa aja ini. Kereta. Kita tambang. Dibuat dari tong. Nah, langsung dapat ini. Dua, satu, go! Awal yang bagus.
Oh, tempat yang ini lagi. F2 geningan. Dua jebakan sekaligus semprul. Aduh, kejar. Aduh. Ayo satu lagi. Oh, dikejar lagi. Hasil. Dulu. Ih. Pelat pasti. Nah, kebalap. Agak bisa. Tunggu doang punya. Nah, makan tuh. Oh. Tidak bisa. Ayo. Juara satu ini. Aduh. Eh, jangan nabrak-nabrak lah. Juara satu ini. Dapat juara satu. Mantap. Keren. Hei, kita tuh dong. Akhirnya kita kembali berjaya. Hei, juara satu. Dapat 100 bonusnya. Ya, saya rasa cukup sekian ya untuk gameplay game ini. Ya, lumayan lah, asik lah buat main. Apa yang ngisi waktu luang, asik juga ini game ya. Balap-balapan, apalagi kalau sobat gamers waktu di platform lain suka main game balap-balapan ya. Nah, ini keren lah ya. Game ini cukup keren dan dipakai juga karakter-karakter yang imut-imut ya, cukup asik. Tapi nggak tahu juga nih ya, kalau ini game bisa main itu nggak ya, main apa? Bisa party ya, kita bisa party di sini, bisa bikin tim ya, main sama temen. Wah, asik banget ini ya, kalau kita bisa main sama temen. Ini memang di sini bisa party, kita bisa bikin party sebelum balap, jadi kita bisa balapan sama temen kita. Seru. Oke ya. Nah, terima kasih buat sobat gamer semuanya yang sudah nonton video sampai akhir. Dan terima kasih juga pada sobat gamer semuanya yang sudah memberikan support, like, dan subscribe ya untuk video-video saya, channel saya, sehingga channel ini bisa terus berkembang. Aduh, tadi lupa nggak setting volumenya, jangan terlalu besar ini. Takutnya suara saya tadi nggak jelas. Ya udahlah, nggak masalah lah. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.